Kamu jujur nanti ya, biar kamu sakit. Supaya kamu sebela. Kita bantu ya. Tidak apa-apa. Saya ngomong aja kamu nih. Selamat siang, rekan. Siang. Kami dari tim Puma Polda NTB akan melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan TKP Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara. Berdasarkan informasi, untuk TO kita sudah berada di rumahnya. Jadi rekan-rekan yang lain sudah di lokasi untuk rute di sini. Nanti kita begitu tiba di depan Pasar Sayang-Sayang, ya, kita parkir di depan sini. Kemudian tim yang menggunakan sepeda motor masuk terlebih dahulu untuk mendahului. Tersangka sudah dipastikan ada di rumahnya. Nanti kita kepung, langsung kita amankan. Apa nam? Siap, Pak Nam. Tim Puma Polda NTB melakukan penyelidikan dengan mencari korban dan mengumpulkan bukti-bukti petunjuk tentang pelaku pencurian tersebut. Dan tim akhirnya menemukan petunjuk tentang informasi pelaku. Kemudian tim melakukan penggerebekan di rumah pelaku R, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara. Setibanya di rumah pelaku, tim langsung melakukan penggerebekan yang mana pelaku sedang berkumpul bersama beberapa teman-temannya. Kamu jujur nanti ya, biar kamu sakit. Supaya kamu sebela. Kita bantu ya. Tidak apa-apa. Saya ngomong aja kamu nih. Kalau kamu nanti kamu yang saya bikin susah nanti. Siapa yang terima gajah motor itu? Ini kakaknya. Kakaknya berapa deh gajah? 5? 5 juta. Kalau kamu tahu itu punya motor dari mana? Orang dia kakaknya saya kenal di sini. Jadi keluar kakak. Ini kamar kamu ya? Iya pak. Mana anak istrimu? Terus yang sebelah siapa? Orang tua. Ini rumah kamu. Setelah kami mendapatkan pelaku, kemudian kami melakukan pengembangan kembali terhadap barang bukti yang sudah dijual pelaku.
Mas. Jok-joknya juga. Wih, buka jok motornya. Bangkalnya. Wih, mantep. Satu-satu. Udah ditebus. Itu udah di. Setelah itu, tim membawa tersangka menuju Mapolda NTB guna melakukan proses hukum lebih lanjut.